Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Monadikman di Kabar Sukerjo. Pemirsa, pada saat ini Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo mendapatkan momen spesial menyambut tenaga pengajar dari hasil kerjasama antara Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dengan Pondok Pesantren. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka menyambut Syekh Ridho Muhammad Abdullah Muhammad Azab selaku guru tugas dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, sebagai santri putra Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo menyambut dengan berbaris sepanjang jalan menuju Masjid Jami Ibrahimi. Acara ini dihadiri oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi dan Kiai Haji Hafibuddin Muhajir dalam rangka menyambut guru tugas ke Pesantren Sukerjo yang rencananya akan menetap di Pondok Pesantren selama 3 tahun setengah. Akan mendampingi dan membimbing santri-santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo. Hari ini adalah hari penyambutan yang mungkin secara fisik, jisman, huwa jadid indana, lakin ruhan wa maknan insyaAllah qadiman. Beliau mungkin baru bertemu dengan kita, tetapi sebenarnya sudah lama bersama kita, karena kita yakin al-arwah junudun mujannadah, bahwa kita pernah dipertemukan di alam arwah dahulu. Ruh-ruh orang yang beriman pernah berkumpul seperti satu kompi pasukan, beregu berkelompok, detasemen. Siapa yang saling berkumpul, maka nanti di dunia juga akan berkumpul. Saling mengenal, saling mengokohkan, saling berukhuwah. Fa'alaqah baina Sukerjo wa Al-Azhar naqdar an naqul alaqah laisa bimanjarat imaniyah bal i'tiqadiyah al-wasatiyah. Hubungan Pesantren Sukerjo dengan Al-Azhar adalah hubungan bukan hanya sebatas keimanan dan keislaman, tetapi kita sudah lebih pada keyakinan i'tiqad yang moderat. Bahkan para masyayikh Al-Azhar adalah min masyayikhina. Kita adalah murid-murid dari Masyayikh Al-Azhar, nahnu abna afkar Al-Azhar Al-Wasati. Menurut pemaparan Bapak Maskuri selaku ketua tim studi lanjut dan kerjasama, bahwasanya beliau sangat berharap kepada para santri agar bisa melanjutkan studi ke Al-Azhar Kairo Mesir dengan dibantu oleh guru tugas yakni Syekh Ridho Muhammad Abdullah Muhammad Azab. Kami atas nama pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo sekaligus sebagai ketua tim studi lanjut dan kerjasama Pondok Pesantren menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Duta Besar Mesir untuk Indonesia dan sekaligus Kementerian Agama yang sudah menetapkan dan menugaskan guru tugas dari Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi hari ini merupakan acara ta'aruf guru tugas Syekh Ridho Muhammad Abdullah Muhammad Azab. Jadi hari ini melakukan perkenalan sebagai tanda dimulainya Mabaus guru tugas dari Al-Azhar untuk bisa bersama-sama dengan para santri seluruh masyarakat Pondok Pesantren untuk bisa mengembangkan tentang bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran. Jadi harapannya nanti para santri bisa melanjutkan studi ke Al-Azhar dengan dibantu oleh guru tugas dari Mesir ini. Jadi pada acara hari ini merupakan acara ta'aruf saja, untuk nanti selanjutnya guru tugas akan berbaur bersama santri sesuai dengan jadwal dan kurikulum yang akan kita buat bersama dengan tim yang ada di Pondok Pesantren. Jadi ini langkah awal, dan selanjutnya nanti kita juga akan berproses untuk menuju muadalah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo dengan Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi ini satu bentuk syukur kita kepada Allah karena Al-Azhar sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Mohon doa kepada seluruh alumni, seluruh masyarakat, dan seluruh pecinta Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo agar proses berjalannya muadalah sekaligus kerjasama dengan Al-Azhar bisa berjalan dengan lancar. Asy'uru
أنني بين أهلي، أنا من مصر وأشعر أنني في مصر، أشعر أنني بين أهلي وأحبابي وإخواني، ولا أشعر بالغربة أبدا في هذا البلد، أشعر كأنني في بلدي، وأشكر من هنا ومن التقيت به على هذا الترحاب وتلك الحفاوة البالغة. شكرا جزيلا. Beliau menyampaikan rasa syukur yang sangat besar dan sangat tinggi. Beliau merasakan bahwa di sini beliau seperti di rumah sendiri, seperti di negeri sendiri. Beliau merasakan bahwa kita semua yang ada di pesantren ini adalah bagian dari keluarga beliau. Walaupun sebenarnya beliau dari Mesir, dari negeri yang saya jauh, tapi beliau merasakan bahwa Indonesia ini seperti negeri beliau sendiri. Oleh karena itu beliau sangat berterima kasih atas segala penghormatan yang diberikan, kemuliaan dan segala sambutan yang sudah diberikan kepada beliau, dan semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Kama arju min Allah azza wa jalla an yudim bainana al-hub. فالله عز وجل هو الذي يزرع الحب في القلوب، وهو الذي يؤلف بين القلوب، فكل شيء بتوفيق الله، وكل حركات حركاتك وسكناتك بتوفيق من الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل حياتنا كلها سعادة ورخاء، وأن يجعل لنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة. Beliau juga berdoa kepada kita, untuk kita semua, agar semoga senantiasa Allah menanamkan di hati kita rasa mahabbah, rasa saling menyayangi antara kita semua, hingga kemudian Allah akan banyak memberikan bantuan, pertolongan kepada kita semua, dan Allah juga akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua di dunia, dan lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Beliau mendoakan kita semua dengan kebaikan. وأخيرا وليس بآخر أشكر سماحة الشيخ أحمد عزائم كما أشكركم جميعا ونسأل الله عز وجل لنا التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. Terakhir dan ini bukan yang terakhir kalinya, beliau sekali lagi mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada Fadilatul Syekh Kyai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi MHI, dan semoga senantiasa, dan kepada kita semua, dan semoga senantiasa kita mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.